untuk pagi ni saya difahamkan semua orang akan berkayat eh. InsyaAllah. Kami dari Universiti Malaysia Pahang mengucapkan selamat Hari Malaysia. Di peringkat universiti sebenarnya tahun-tahun yang lalu kita akan mulakan sebelum merdeka, kemudian diakhiri dengan selepas Hari Malaysia. So tahun ini pun kita buat cara ini. Kita ada 3 tasik yang boleh digunakan untuk sukan kayak. Orang kata ko insight dengan kedatangan pelajar dan sebagainya. So agak program kita agak padat dengan program-program pelajar. Tetapi setiap program pelajar yang semenjak kita menerima pelajar-pelajar baru, semuanya ada elemen-elemen menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. No, saya rasa mereka ada perasaan itu, cuma cara mereka menzahirkannya agak berlainan sekarang. Jadi sekarang kita harus mengikut cara mereka, dan insya-Allah kalau kita ikut cara mereka dan cara mereka menzahirkan patriotism ke Malaysia itu akan nampak juga. Kita tak boleh ikut cara lama. Mungkin dia ada cara mereka sendiri. Sangat seronok sebab hari ini kita boleh nampak ada kelainan sikit, sebab selama ini kita orang berkayak sesama kami je, ahli kelab. Tapi hari ini ada kelainan sikit sebab kita orang berkayak bersama Datuk Naik Chancellor kami. So pada pandangan saya memang pengalaman yang berharga lah. Kemerdekaan yang kita kecapi hari ini adalah hasil perjuangan-perjuangan tanah air kita yang dahulu. So kita sebagai anak muda sewajarnya menghargai perjuangan mereka.